Pada hari raya Idul Fitri tahun ini, sebanyak 170 napi yang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 2 AB Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, menerima remisi atau pengurangan masa tahanan dari Kemenkumham RI. Selain itu, dari jumlah remisi yang diberikan, 167 napi hanya mendapatkan pengurangan masa tahanan sebanyak 15 hari hingga 1 bulan. Sementara 3 di antaranya mendapatkan jatah remisi khusus 2 atau RK2 yang dinyatakan bebas. Kasih Binadik dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Budi Setio mengatakan, penerimaan remisi bagi para napi harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria, seperti telah menjalankan masa hukuman selama 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalankan masa tahanan di lapas tersebut. Jadi remisi yang kita usulkan itu sebanyak 170, keluar juga sebanyak 170, kemudian yang bebas langsung pada hari ini RK2 itu sebanyak 2 orang. Yang dari remisi dapat 15 hari sampai 1 bulan setengah. Kalau dibandingkan tahun lalu kita lebih tinggi. Pidana Atrio, Jambi TV.